Jadi Nabi ini amat berbangga kepada umatnya yang banyaknya zuriat, yang banyaknya anak ataupun umatnya di mana di waktu ketika mana berada di dunia ini. Dan sabda Nabi SAW lagi, di antara kelebihan ataupun faedah bangsa akhirat dengan kemaluan tadi, dengan sebab ataupun alat kemaluan itu, yang ketiga, yang seterusnya Nabi kata, "Iza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin shalihin ula." Apabila mati manusia, nescaya putus segala amalnya. Ya, bila kita mati ni habis putus amal kita dah. Ya, kita dah tak boleh nak ke surau, tak boleh nak ke sembahyang, kita tak boleh nak mengaji, nak pergi Mekah, habis dah segala amal ibadah kita dah terputus. Melainkan tiga perkara, yang mana tiga perkara ini dia akan mengiringi kita, dia akan membantu kita hinggalah kita dimasukkan ke alam kubur. Tiga perkara ni talian hayat yang boleh bantu kita. Yang pertama ialah sedekatin jariyah. Sedekah yang kita infakkan di jalan Allah Taala. Maka sedekah kita itulah di antara pahala yang akan dapat mengiringi kita, yang akan berterusan. Contohlah kita pergi ke surau ni, kita sedekahkan duit untuk bayar bil. Selagi mana orang gunakan bil api ni, elektrik kita pasang ni, mak, kita dah mati dah. Selagi itulah infak kita daripada dulu, ataupun kita belikan dia punya alat-alat seperti lampu, kipas ke, kita beli aircon kan, kita pun meninggal. Jadi segala harta yang kita infak tu dimanfaatkan, maka pahala tu dia akan dapat berterusan. Orang guna aja dapat pahala. Makna sedekah jariah. Dan yang kedua, al-ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Apa dia ilmu yang memberi manfaat? Ialah ilmu yang kita dapat, kita amal, kemudian kita bagi tahu. Bukan kita dapat ilmu senyap aja. Kan? Kena sebarkan, kena bagi tahu, bagi tahu dengan jiran, bagi tahu dengan anak, bagi tahu dengan keluarga, dengan kawan. Tak semestinya nak jadi ustaz, sebab kadang-kadang ada orang kata ustaz kalau nak jadi al-ilmu yang tafi ini payahlah, kami ni bukan seorang ustaz. Tak semestinya. Makna al-ilmu yang tafi ini ialah orang yang belajar ilmu kemudian disampaikan kepada orang lain. Di pejabat, tempat kerja, sambil sembang-sembang, ceritalah bab ilmu. Kan? Bagi tahu bab aurat ni macam mana, orang yang meninggalkan solat macam mana. Maknanya kita kena bagi tahu bab memfitnah tu macam mana, apa hukum dia. Kan? Kemudian itulah di antara ilmu yang memberi manfaat. Contohlah. Contohnya mana kan? Tadi ada mak rempit ke merempit. Tak macam mana, kita pun pergi jumpa dia. Dia pun mahu mendengar, kita pun ajar dia Fatihah. Kita ajar Fatihah aja. Yang ilmu yang kita belajar. Pap mati kita. Meninggal, tiba-tiba mak rempit tu pandai Fatihah. Dengan Fatihah yang kita ajar tu, pahalanya akan dapat kita waktu dalam kubur. Ini kelebihan. Kan? Maknanya kita sampai, kemudian nanti kawan tu pula sampai, maka selagi mana kita sebarkan, maka ilmu tu akan dapatlah pahala tu. Sebab tu kita bila ada ilmu, jangan kita kedekut ilmu. Jangan kita kedekut. Jangan kita simpan aja, takut orang. Jangan, sebab tu kita kena sebarkan. Bila kita mengajar, maka Allah akan berikan kepada kita ilmu yang kadang-kadang tanpa kita duga. Ini di antara kelebihan yang dapat ataupun pahala yang dapat mengiringi kita ke alam kubur. Dan yang ketiganya, inilah yang disebut internet mak faraj itu, ialah yang ketiga, wa walidin soleh, iaitu anak yang soleh. Apa makna anak yang soleh? Anak yang beriman, bukan anak yang baik. Kalau anak yang baik ni tak semestinya soleh. Ada anak tu baik betul mak. Jumpa je orang tua, dia bagi tegur, assalamualaikum pakcik, kak, dari mana, bagus anak sepulan tu kan.
pantang jumpa mesti bagi salam. Baguslah. Kan? Tapi kat poket penuh nama ekor. Kan contohlah kan. Baik, tapi akhlak perangai dia memang baiklah. Tapi perbuatan dia tu, rupanya pergi berjudi contohnya. Jumpa orang baik. Maka di sisi Islam, walaupun pada masyarakat dia ni baik, kan? Tapi di sisi Allah Ta'ala tidak baik, maka ia tak termasuk golongan anak yang soleh. Ada orang baik, memang baik, betul. Tapi tak sembahyang. Betul? Ada pun budak orang perempuan buat anak-anak baik. Bagus. Tapi tak tutup aurat. Maka di sisi Allah dia tidak termasuk anak yang soleh. Anak yang soleh ini, anak yang soleh dan mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Dia mendoakan. Ya, sebab itu kita kena doa untuk mak, untuk ayah. Sama ada mak ayah kita hidup, apatah lagi yang dah meninggal. Ini maksudnya dah matilah. Kena doa. Jangan nak tunggu tahlil. Orang kita ni kedekut sangat nak doa. Nak tunggu tahlil baru nak kirimkan doa pada mak ayah yang dah meninggal. Tak payah nak tunggu tahlil. Kita boleh doa. Bila-bila masa je dia teringat mak ayah, kita doa. Tak semestinya di surau di masjid. Tempat kerja pejabat teringat-teringat dengan mak arwah mak ataupun ayah yang dah tak ada. Baca Fatihah. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku. Ya, ampunkanlah dosa ibu bapaku. Kesihanilah ia, lapangkanlah kuburnya. Guna bahasa yang mudah kita faham. Tak semesti bahasa Arab. Orang kita ni nak menghafal bukan main. Kadang tak faham, bila tak faham, kita tak menghayati doa tu. Allah bukan tak faham, bahasa apa pun kita guna, Allah faham. Ya. Inilah faedah yang dibangsa akhirat. Sebab tu ada satu kisah. Kisah ini diceritakan, ya. Seorang anak, seorang lelaki yang bernama Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak ni, suatu hari dia nak pergi bermusafir. Dalam perjalanan tu, dia terlalu penat, letih, lalu dia pun berehat suatu tempat di sebuah pohon. Tanpa disedari, di belakang pohon itu ada tanah perkuburan, tanah kubur lah. Kemudian Abdullah Al-Mubarak tadi, bila mana dia berehat, dia terlelap, tertidur. Kemudian dia bermimpi bertemu dengan ahli kubur, bertemu dengan ahli barzah. Kemudian bila dia bertemu, dia melihat ahli kubur tadi bermacam-macam jenislah. Ada yang dalam keadaan yang seronok. Dia tengok ahli kubur, mukanya bersih. Ya, kemudian diseluk pakaiannya pun indah, senyumannya. Ya, maknanya seronok sangat bermain, bergurau dalam kubur, dalam alam barzah. Yang disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga. Taman-taman syurga. Ya, kepada penghuni barzah yang beriman. Kemudian Abdullah berpaling ke sebelah kiri, dilihat beberapa jenis golongan manusia dalam keadaan mukanya yang amat pucat, dalam keadaan yang menakutkan, ya, di sudut pakaiannya yang koyak rabak. Dan dilihat ada satu golongan yang sedang memungut-mungut, yang sedang memungut-mungut apa benda yang dia pungut. Lalu Abdullah Al-Mubarak ni menghampiri ahli barzah yang dalam keadaan mukanya yang pucat, dalam keadaan yang menakutkan ni. Ya, yang penuh dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan mengeluh sakit. Lalu Abdullah pun menghampiri, lalu Abdullah bertanya, "Wahai ahli barzah, aku melihat di sebelah kananku itu golongan manusia yang dalam keadaan seronok, dalam keadaan gembira. Ya, kenapa mereka boleh jadi yang sedemikian? Sedangkan aku melihat kamu dan rakan-rakan kamu dalam keadaan penuh dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa boleh jadi macam ni?" Lalu ahli barzah itu pun bercerita, "Wahai tuan, tuan nak tahu, golongan yang belah kanan itu, mereka memiliki anak yang sekarang masih hidup di dunia. Anak mereka masih hidup di dunia. Ya,